Gimana Bu Endah pudingnya? Assalamualaikum teman-teman. Kali ini saya akan bagikan cara membuat puding Nutrijel mangga topping koktail. Ini rasanya segar sekali. Apa saja bahan-bahannya dan bagaimana cara membuatnya? Saksikan video ini sampai selesai. Yang pertama, saya punya satu bungkus Nutrijel. Ini Nutrijel rasa mangga dan satu bungkus agar-agar biasa ya, supaya nanti teksturnya lebih keras. Kemudian kita pakai air sesuai takaran di bungkus Nutrijelnya ini. Ini saya pakai untuk dua ini lebih kurang 1,5 liter dan gula pasir ini secukupnya. Ini nanti dicicip saja ya teman-teman, kalau rasanya kurang manis disesuaikan saja dengan selera teman-teman. Selanjutnya kita masukkan gula ke dalam wadah, kemudian kita campur agar dan Nutrijelnya. Dan kita aduk-aduk. Tidak menggerindil. Selanjutnya kita tuang airnya. Selanjutnya kita masak. Dan masak adonan ini sampai betul-betul mendidih. Oh iya teman-teman, ini biar warnanya sedikit lebih cantik, saya tambah sedikit pewarna kuning ya, dari merek Kupu-Kupu. Supaya warnanya jadi lebih bagus, lebih kuning. Saya tambah sedikit lagi. Terus masak sampai mendidih. Ini sudah mulai mendidih ya teman-teman. Kemudian ini opsional, kalau saya suka tidak terlalu bening, akan saya tambahkan lebih kurang 1 atau 2 sendok makan susu kental manis. Kemudian kita aduk. Saya mau hasilnya agak butek gitu ya. Kita matikan kompornya dan kita biarkan uap panasnya sedikit hilang ya. Jika uap panasnya sudah hilang, jangan lupa dimasukkan fluty acidnya dan kita aduk. Selanjutnya kita siapkan cup-cup seperti ini. Begitu nanti adonan agar-agarnya pudingnya sudah agak dingin, baru kita tuang ke cup ini. Jangan lagi panas ya teman-teman, nanti bisa meleleh ininya ya, mika plastik seperti ini. Model lain juga bisa ya. Selanjutnya kita tuang adonan Nutrijel ini ke dalam cupnya. Sampai penuh ya teman-teman, karena harus kita siapkan space-nya untuk kita letakkan nanti koktail buahnya. Bahan yang selanjutnya lebih kurang 1/2 buah nenas. Ini akan saya bikin koktailnya. 700 ml air, air putih, 200 gram gula, dan ini ada kayu manis,
lebih kurang 1 batang sedang begini dan 4 buah cengkeh. Ayo kita buat air nanasnya. Kita panaskan dulu ya kompor. Langsung saja kita masukkan nanasnya, gula dan juga cengkeh dan kayu manis. Kita masak sampai mendidih. Ini sudah mendidih teman-teman. Selanjutnya nanti kita saring ya nanasnya dan kita sisihkan airnya. Nanasnya nanti kita bikin topping dan airnya akan kita campur dengan bubuk Nutrijel tapi yang plain ya. Selanjutnya saya akan tata buah di atasnya. Ini kita punya melon ya yang saya potong seperti ini. Kemudian ini ada nanas, buah mata kucing atau lengkeng, dan juga jeruk ya, baby jeruk yang kecil-kecil itu. Seperti ini ya jadinya teman-teman. Ini nanti baru kita siram dengan Nutrijel yang dicampur dengan air rebusan nanas tadi. Lakukan sampai selesai. Selanjutnya kita campur 2 sendok makan gula dengan Nutrijel plain rasa coklat, Nutrijel plain ya. Selanjutnya kita aduk-aduk ini supaya nanti cepat larut ya dengan airnya. Sedangkan airnya yang kita pakai air dari rebusan nanas tadi ya. Baiklah, kita langsung masukkan dan kita aduk-aduk. Ini air nanas tadi sudah manis, jadi cuman kita tambah 2 sendok makan gula saja. Biar nampaknya lebih manis, ini saya campur lebih kurang sedikit saja ya, 1/2 sendok makan selasi. Saya campur dengan Nutrijel plain ini. Ini sudah mendidih. Kita matikan kompornya, kemudian kita biarkan uapnya apa ya teman-teman, sedikit hilang. Jangan panas-panas dituangkan, nanti mikannya meleleh. Makasih ya buat teman-teman yang selalu setia menonton video-video di channel saya. Bagi yang belum subscribe, silahkan di subscribe. Silahkan tinggalkan komentar di kolom komentar. Nanti saya akan datang berkunjung ke channelnya teman-teman untuk memberikan dukungan. Terima kasih. Ini uap panasnya sudah hilang. Kemudian akan saya tuangkan di atas pudingnya. Jangan terlalu dingin sekali, nanti malah beku lagi dia ya. Oke, lakukan sampai selesai. Alhamdulillah, ini puding Nutrijel mangga topping koktail kita sudah jadi ya teman-teman. Selamat mencoba di rumah. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Assalamualaikum. Gimana Bu Endah pudingnya? Enak. Iya. Kalau bisa banyakin lagi buahnya. Puding koktail ya. Puding koktail Bu, pasti harusnya Bu.
Iya, itu puding koktel, puding Nutrijel mangga topping koktel. Gimana dek rasanya? Tanya ibu ngasuk YouTube nanti. Gimana rasanya? Enak. Iya. Ari lah, coba Ari. Ari belum makan bu. Iya, dimakanlah pudingnya. Semuanya pas. Iya. Sepas orang ibu. Iya. Kapan-kapan kita bikin yang lain ya. Iya. Open order. Benar-benar. Insya Allah. Ya, insya Allah.